aku menutup mataku. Cilanya lagi nyonya sama turtle. Mana turtle nya? Oh ini turtle nya ya, kembali lagi bersama Abel masih cantik. Imutan mengemas. By the way teman-teman, Cila Cila baru ketabrak ini tadi nih, kesenggol aku. Ditangis. Jadi hari ini kita mau pergi ini, mau pergi buat podcast, tapi Abel yang isi ya nggak? Mau podcast bahas tentang YouTube, Instagram, sama dunia dunia kreatif, dunia digital segala macam. By the way, Cila masih nangis teman-teman habis kejar ini, lagi-lagi aku bilang kejar ini. Tadi kena paha aku nggak sengaja, jadi masih nangis. Ya udah kita mau pergi dulu, sampai jumpa di sana. Ya ini mau mulai apanya? Apa sih namanya podcast? DO Podcast, Do Podcast. Nih logonya tuh. Zoom-nya lama. Ini para penonton bayaran ya. Ken, la la ye ye gitu kan. Penonton setia. Penonton bayaran aja lah kalian. La la ye ye lah. Iya, ini hari berikutnya. Aku mau nanya, gimana perasaan kamu setelah ikut podcast kemarin itu? Happy. Happy-nya kenapa? Happy, satu bisa ketemu teman lama. Iya, teman lama itu, by the way teman-teman, temannya mantan Nabil. Bukan temannya mantan Nabil, emang Nabil sama dia temenan ya. Iya. Nabil temenan juga sama dia. Iya. Yeah. Komunitas. Komunitas, sorry. Satu organisasi. Oh, terus yang kedua bisa sharing pengalaman, bisa sharing tips kayak gitu-gitulah buat teman-teman yang dengar nanti. Ya pokoknya tungguin aja di Spotify, namanya Do Podcast. DO Podcast, nah itu tulisannya. Pokoknya tungguin aja ya. Kamu ngapain? Kamu mau kemana pakai pink-pink semua? Dari sepatu sampai atas pink semuanya. Ngikutin Bapak nih, Bapak juga pakai baju pink nih. Tuh, Bapak pakai baju pink tuh. Ping. Ya sekarang kita mau kemana yang sekarang? Abnormal. Jadi Abil tuh udah minta banget yang ke abnormal dong. Soalnya kan zaman dulu waktu kita kuliah ya, waktu kita kuliah tuh kayaknya nongkrong tuh di abnormal gitu-gitu ya. Nongkrong sama temen ya gak? Iya. Kamu gitu ya? Nongkrong sama pacar juga gitu ya deh? Iya juga. Kamu pacar ya? Kalau aku gak pernah sama pacar sih, di abnormal teman-teman aja. Orang kamu gak punya pacar. Ya iya, karena aku gak punya pacar, makanya gak pernah nongkrong gitu. Kalau kamu kan sama pacar kan? Soalnya kan Widya Tama depannya tuh abnormal. Baru-baru sebelum kamu lulus tuh, setahun sebelum kamu lulus. Iya, sebelumnya. Sebelum kan, kalau aku di Sulanjana, sebelah Sulanjana. Iya. Iya, dekat itu. Dekat Dago aku nongkrongnya abnormal situ. Abil abnormal di abnormal. Ini kamu ini. Abnormal apa? Ciamplas. Iya, kan tahu. Tahu kan aku? Tahu sih. Tahulah. Sheryl di Karil. Hi guys. Hi guys. Back again. With me. Cila. Ya udah sampai guys di tempat yang Abil mau. Ya ketutup, baru mau disorot itunya. Nama abnormal, ada mobil. Ya udah sampai ini teman-teman. Mana ada gitu? Cuma enggak ada ininya. Ada apa? Yang logo. Sekarang Abil mesen, enggak tahu nih dia ngidam apa dari kemarin. Jadi kamu ngidam apa sih sebenarnya? Sambal mata. Apa? Sambal mata? Cuma enggak tahu ya, cukur dulu. Tuh langsung main game dia Cila. Nyampe langsung main game. Cila tuh kita zoom mukanya. Cil. Ceritain dong, kenangan apa sih di abnormal kamu selain pacaran? Bikin tugas ya? Skripsi. Skripsi, terus? Waktu Widya Tama, waktu ada abnormal di dekat Widya Tama tuh, aku udah mulai skripsi. Jadi kalau misalnya nggak bukan Naya, jadi dulu kan
optionnya tuh ada 3. Empat, bobber, perpustakaan kampus, abnormal, sama Kanaya. Paling yang paling seringnya di Kanaya, tapi suka nongkrong juga di abnormal. Kalau nggak ada duit? Perpustakaan. Pengalaman atau kenangan di abnormal apa? Pacaran sama Nobri? Enggak. Terus? Kumpul sama temen aja. Oh ya Pak? Kumpul lagi. Ini pesanan pertama Abi apa nih? Mie goreng pedas mampus. Dia pesan dua teman-teman. Satu lagi nanti kita lihat. Gimana Kak? Gimana Kak? Enak. Terobati kangennya. Terobati kangennya Kak. Pak bisa bikin di rumah loh Kak. Iya, makanya kita makan mie jauh. Makan mie jauh-jauh ke Panam kita. Tapi enggak apa-apa. Sensasi. Sensasinya ya. Ya ini menu kedua Abil apa namanya? Goreng Indomie tek-tek. Indomie tek-tek. Kalau ini punya Cila nih. Cila apa sih? Medan. Medan ya. Ini pertama kali Cila makan Indomie. Pertama kali nih nyobain dia Tuh anak yang sih sibuk main game. Main game. Nah ini pesananku teman-teman, Indomie beneran, tapi nggak kayak yang beneran ya. Kalau terakhir aku makan abnormal di Bandung sih ada tomat, ada selada yang ya. Tomat, timun, selada, ya tapi it's okay lah. Pam dulu, dua porsi tuh, satu lagi tuh. Pam dulu yang ini, lapar banget. Enak Cil. Enak. Yang besar. Ayo cepet dulu. Enak nggak? Enak nggak? Enggak.